Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Rio Rimba. Di sini kita akan menampilkan cangkoan minggu lalu. Minggu lalu di bulan Februari ini hanya jadi terhitung 10 hari. Akar cemara udang ini udah kita sebut udah mulai banyak. Dan ini teknis terbaru yang kita memakai bahan hanya busa tanpa media apapun. Jadi ini bisa menjadi alternatif untuk pecinta-pecinta tanaman hias. Teknik ini kita anggap sangat efisien dalam mempercepat pertumbuhan akar, di mana segala titik yang kita buat sudah menunjukkan tanda-tanda akar mulai tumbuh. Dan ini semua kita menggunakan media busa dan hanya menggunakan pembungkus plastik. Ini semoga bisa menjadi inspirasi bagi pecinta-pecinta tanaman untuk memperbanyak tanamannya. Oke, kita akan mulai lagi tutorial untuk bagaimana pembuatan sistem cangkoan ini. Ini salah satu bahan-bahannya adalah busa dan plastik. Oke, kita meluncur untuk ke TKP kita pembuatan. Bagi cok, kita sayat bagian batang untuk mengelupaskan kulit ini sampai di kambiumnya. Ya, kita potong keliling. Kita kelupas bagian kambiumnya sangat pelan sekali, jangan sampai menggerus bagian batang. Di sini kita nanti akan bungkus dengan busa yang sudah kita siapkan tadi. Pasangan busa untuk menutupi seluruh lapisan kambium yang kita kupas. Harap diketahui busa ini kita tadi rendam dengan air, lalu kita tiriskan. Tingkat kebasahannya jangan terlalu tinggi, sebab nanti akan dibungkus plastik yang tanpa lubang. Oke, selanjutnya kita pemasangan plastik. Ujungnya tanpa lubang dan tanpa di sini harus sangat rapat sekali. Jadi hanya mengandalkan kelembapan dari busa tadi tanpa ada celah masuk untuk air hujan dan air dari lainnya. Cut.